silakan. Ah, kita bagi tepukan dulu kepada Azrul Band. Dia macam, I macam nervous tak habis lagi. Kenapa? Tak lah. Aduh, dia macam nak warm up tu. Saya tak ada buat perubahan sangat. Buka muka saya, bias. Okey, sekarang kita ada siapa? Kita ada pengarah tersohor adik-beradik ni. Kita ada Syafiq dan Syamsul Yusof. Yeah, untuk mempromosikan filem Mat Moto yang akan berada di panggung Khamis ni. Jangan salah. Sebab apa, dekat panggung sekarang ni memang dah ada satu lagi filem yang berjudul. Dah habis tayangkan kan? Tayangan dia? Still lagi. Masih lagi. Mat Moto juga tapi totally different. Okay. Dua cerita yang tajuknya sama tapi tidak serupa. Okay. Hmm. Mungkin kita suruh pengarah sendiri clearkan apa sebenarnya perbezaan and everything. Perbezaan lah. Maksudnya bagi orang clear about okay, yang ni arahan siapa, ni arahan siapa. Dia tak faham. Jadi Mat Moto yang saya buat dengan Pekin Ibrahim adalah karya kami. Dan Mat Moto Idham adalah karya Idham. Dan saya dan Pekin dan Skop Production semua tak ada apa-apa masalah. Secara sihat. The moment you guys tahu yang title sama, tak ada rasa macam nak ubah ke apa ke? Kami cuma tambah ending dia, kami Mat Moto bukan Mat Rempit. Tagline. The tagline itself. Lepas tu saya dengar cerita juga, dia punya jalan cerita pun different, lain. Dia orang punya Mat Moto yang sekarang ni tengah main ni, ada kawan saya dah pergi tengok, dia banyak cerita pasal helmet. Cerita pasal helmet. Tapi dia orang punya Mat Moto cerita pasal tayar. Tak. Nak tahu perbezaan dia kena tengok lah. Okey, mungkin sedikit lah. Apa benda, apa-apa yang... Sinopsis lah. Cerita Mat Moto ni sendiri. Sinopsis ni... selalu saya bagi tahu sinopsis, tapi untuk filem Mat Moto ni, sebab kali ni filem yang saya dengan Pekin buat ni agak berbeza sikit genre dia. So saya cuma bagi tahu kalau anda melihat filem ini, anda dapat merasakan maksudnya macam di apa, anda dapat macam rasa being part of the gang lah macam tu. Apa dapat rasa being part of the gang. Bukan itu saja, dapat rasa feeling macam mana Mat Moto kecewa apabila dicemuh dan dicaci. Sebab Mat Moto pun manusia juga. Yelah, itu pilihan masing-masing, tak apa yang mereka suka kan. Macam, okey, kita jangan gosip dulu. Boleh, sebelum kita terus menemu bual mereka ni, apa kata kita tengok gosip nombor satu minggu ada ini. Ada kaitan juga dengan Mat Moto. Roll it. Sidang media tergempar Saizi Sam jawab spekulasi kahwin Shatila Melvin. Kami akan memberikan interview ini eksklusif untuk anda. Saya persilakan yang bakal menantu saya untuk... Hari ini bila dah berlangsung PC macam ni, alhamdulillah saya sangat lega. So saya dah tak perlu lagi nak berasa bersalah, nak bercakap ya benda yang terpaksa kona-kona dengan media. Sam nak pasangan Sam layan mak Sam macam mana dia layan mak dia. Kecantikan hati dia buatkan Sam rasa dia sangat cantik. Saya nampak macam mana dia sayang mami, saya nampak macam mana dia hormat mami. Dan saya rasa satu hari nanti dia boleh buat benda tu dekat saya. Dia tak pernah propose. Dia cuma hantar mami sebagai wakil untuk datang ke rumah kami pada 13-12 yang lepas dan merisik. So dari situ saya tahu okey, ini dah official dan dia memang ada bersungguh-sungguh dan family semua dah restu, family saya okey, family dia okey dan okey dah lah, kita teruskanlah. So terima kasih kerana mendoakan yang terbaik untuk saya dan teruskan mendoakan yang terbaik. Terjawab setelah sekian lama. This is good news, man. Yelah, korang dah asyik tanya bila nak kahwin. Sibuk tanya orang nak kahwin bila. Dah, bagi tahu dah. Okey. Apa lagi? Payunglah, siram. Apa hal? Tak kena pergi kahwin, siram. Okay. Alah, kau ni. Faham. Ya, orang New York mana kahwin pakai siram. Okey, Sam sendiri kan, macam ni kali kedua berlakon di bawah arahan adik sendiri. So, mungkin orang kata macam ni tak, macam adik-beradik. Kalau nak dengar cakap adik ni susah sikit. Tapi when it comes to you, macam mana profesional tu dikekalkan? Saya profesional lah. Kan? Walaupun semua tahu Syafiq ni adik saya di lokasi penggambaran. Bukan kata adik saya je, kalau ada pengarah muda yang lain pun, saya kena bersikap profesional. Sebab pada saya, saya perlu memberi contoh kepada pengkarya muda macam adik saya lah. Yeah. No matter how old you are, tapi you kena respect director. Walaupun sometimes kita rasa kita punya idea lebih better daripada pengarah tu, tapi
itu yang dia mahukan, yang dia so kita kena dia support. Cerita tu ada dalam kepala dia pun kan. Dia lebih faham daripada. Tapi memang tak pernah lah macam bila adik cakap, okay, action. Awak cakap, apa action? Apa-apa kau tahu? Kau action. Tak ada. Tanya dia sendiri, tak ada. Adik-beradik punya gaduh. Tapi, kau action, kau. Tapi I suka respect diorang because macam daripada ayah mereka yang memang dah dikenali sebagai pengarah yang tersuhu dan diikuti oleh anak-anak. So macam macam mana korang kekalkan like the energy of macam semangat untuk untuk kekalkan filem industri tempatan, faham tak? Saya sebagai abang, apa yang saya boleh cakap, apa yang anda lihat hari ini, saya sebagai pengarah, alhamdulillah adik saya pun, sebenarnya benda ni kita tak rancang, kan? Semuanya daripada memang ditakdirkan Allah, memang ini bakat. Walaupun ayah saya sebagai penerbit, ada duit untuk menerbitkan filem, tapi kalau kami tak ada kreativiti sebagai pengarah, takkan jadi juga. Jadi satu benda yang ayah saya selalu pesan dekat Syafiq, dekat saya, kena teruskan perjuangan lah untuk naikkan industri filem ni. Yes, itu dia. Macam senang ke nak senang buat benda sama family? Betul, dia macam kita biasa terima arahan daripada ayah kan. Tapi bila dah keluarga memang ayah director, anak director, betul pelakon semua, takut kadang tersilap bila ayah suruh macam Syamsul, ambil ayah buat tak tahu sebab nanti ayah tanya asal kau tak buat ni sebab ayah tak cakap action. Tolonglah Lampir, kau cakap benda serius. Boleh tak? Tapi tak dinafikan, ayah saya memang kat rumah pun boleh kata 24 jam, asyik cakap pasal filem. Ya, betul lah. Kadang-kadang saya tak tahu pasal adik saya, tapi kalau saya sendiri pun kadang-kadang, tak maaf lah, rasa agak nak tukar juga subjek. Tapi saya faham, dia nak yang terbaik daripada saya dan adik saya. Yeah. Tapi sebenarnya, kita ada parody khas untuk Mak Moto, anda semua dan juga ayah korang juga. Mari kita saksikan. Benda ni meletup minggu ini, roll it! Kalau nak tahu, saya tak tahu lah ayah saya tahu lagu lain ke tak. Dia kat rumah pun nyanyi lagu tu juga. Itu. Daripada saya kecil. Dia orang lalu toilet, ayah tengah mana. Bunyi mak awak. So cute. Best. Okey. Mungkin Syamsul dengan Syafiq ada kata-kata yang boleh membawa penonton-penonton semua untuk ke panggung Khamis ini. Silakan. Yeah. Okey. Mak Moto di Power Gum. Di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei, dan kami riliskan banyak panggung dan saya harap ramai yang menonton filem Mak Moto. Filem ni sesuai untuk tontonan sesi keluarga dan juga kita mempunyai masalah persepsi kepada Mak Moto dalam negara Malaysia. Jadi dengan naskah ini saya dan Pekin cuba untuk memberi satu pandangan, satu persepsi baru, angle baru untuk kita melihat dunia Mak Moto. Jadi saya harap dapat sokongan daripada orang ramai untuk menonton filem ni dan saya harap akan ada sambungan Mak Moto 2, insyaAllah. Yeah. Mak Moto 2. Amin, insyaAllah. Yeah. Okey, jadi kalau anda real punya Mak Moto, pastikan anda berada di panggung hari Khamis ni dan terus menghantar tweet hashtag meletop untuk memenangi 20 tiket ke Mak Moto. Kita rehat sekejap. Yes, baju-baju dan juga t-shirt yang disediakan. Baju-baju t-shirt. Goodie bag, okay. Kembali selepas ini, Meletop! Thank you, guys.